untuk kalian semua yang kalian pelajari, silakan. Silakan kalian pelajari tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke, ini adalah cara saya merapikannya. Kemudian cara merapikan ini yang sudah saya buat dari semalam. Kemudian di sini ada sejenis pemberat. Dari pemberat gorden ini supaya dia berbentuk dengan rapi. Oke, Anda bisa melihat dari bawah hingga ke atas, maka ini akan rapi. Saya rasa untuk Anda pasti bisa membuatnya. Kemudian nanti saya akan vlog untuk Anda semua. Tunggu ya. Hingga ke bagian atas. Di situ. Di situ bentuk di bagian atas. Oke. Untuk kalian semua. Lihat dan jangan lupa untuk klik likes. Kemudian saya akan mendekatkan bagian ini. Semoga kalian semua bisa mempelajari tutorial gorden yang aku buat. Sehingga Anda bisa membuat gorden ini di rumah Anda sendiri. Oke, seperti yang Anda lihat ini. Ini adalah gorden pitras. Yang akan saya lepas satu persatu ya. Oke, untuk kalian semua ya, tanpa terkecuali ya, ini ada bentuknya. Nah, klik titik tiga yang sini, klik likes. Oke, ini sudah ada. Kemudian lepas saja. Ini sudah ada bentuknya. Kemudian begitu juga dengan bagian ini. Lepas saja. Kemudian lepas saja. Lepas saja. Lepas saja. Lepas saja. Oke. Kemudian lepas saja. Ini adalah pipa yang berisi semen untuk saya merapikannya. Lepas saja. Lepas saja. Kemudian lepas saja. Lepas saja dan lepas saja. Oke. Ini gorden yang sudah rapi ya. Sudah rapi yang sudah aku buat dari kemarin. Jangan lupalah untuk klik tombol subscribe dan like. Oke, thank you Flower Black. Black Flower, thank you ya. Kemudian ini sama, saya akan melepaskannya satu persatu. Lepas saja. Lepas saja. Lepas saja. Lepas saja. Lepas saja. Oke, ini dilepaskan saja supaya nampak lebih bagus. Sudah selesai dirapikan. Oke, itu adalah bentuknya ya. Kemudian ini juga. Lepaskan saja ya. Ini bentuknya. Oke. Yang sudah rapi yang saya buat. Di sini ada gordennya. Gorden ini dari bagian bawah. Oke, please klik like yang di sini. Kemudian hingga ke bagian atas.
Saya rasa untuk Anda bisa mempelajari.